semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, Kidul Official akan membahas wisata alam yang berada di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu banyak sekali wisata yang menarik di sana. Akan tetapi, objek wisata alam yang akan kita kunjungi ini lekat dengan legenda penguasa Laut Selatan. Ya, apalagi kalau bukan Pantai Parangkusumo, pantai yang dipercaya sebagai gerbang istana Ratu Kidul. Apa saja yang menarik di sana? Tonton terus video kita sampai selesai. Sebagai daerah istimewa di Indonesia, Yogyakarta memiliki berbagai keunikan. Kehidupan masyarakatnya masih memegang teguh adat dan budaya, belum lagi sistem pemerintahan yang masih mempertahankan model kerajaan. Setiap sudut kota Yogyakarta seolah menyimpan cerita yang menarik untuk dikunjungi. Tak terkecuali sektor wisata. Kalian mungkin pernah mendengar beberapa tempat wisata di Jogja yang terkenal dengan kisah mistis. Bukan sepi pengunjung, tempat-tempat tersebut justru ramai oleh wisatawan yang penasaran dengan kisah tersebut. Salah satunya adalah Pantai Parangkusumo. Pantai ini terkenal dengan mistisnya karena dari sinilah awal mula pendiri Kerajaan Mataram Islam membuat janji dengan penguasa Laut Selatan. Nuansa sakral akan segera terasa sesaat setelah memasuki kompleks Pantai Parangkusumo. Pantai yang terletak 30 km dari pusat kota Yogyakarta dan diyakini sebagai pintu gerbang masuk ke Istana Laut Selatan. Wangi kembang akan segera tercium ketika melewati deretan penjual bunga yang dengan mudah dijumpai. Berpadu dengan wangi kemenyan dan dupa, yang dibakar sebagai salah satu bahan sesajen, sebuah nuansa yang jarang ditemui di pantai lain. Kesakralan semakin terasa ketika kalian melihat taburan kembang dan serangkaian sesajen di batu cinta yang terletak di dalam jepuri Parangkusumo. Tempat Panembahan Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul dan membuat perjanjian. Panembahan Senopati kala itu duduk bertapa di batu yang berukuran lebih besar di sebelah utara. Sementara Ratu Kidul menghampiri dan duduk di batu yang lebih kecil di sebelah selatan. Pertemuan Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul itu mempunyai rangkaian cerita yang unik dan berpengaruh terhadap hubungan Keraton Yogyakarta dengan Kanjeng Ratu Kidul. Semuanya bermula ketika Panembahan Senopati melakukan topongeli untuk menyempurnakan kesaktian. Sampai di saat tertentu pertapaan, tiba-tiba di pantai terjadi badai. Kejadian itu membuat Ratu Kidul menampakkan diri ke permukaan lautan, menemui Panembahan Senopati dan akhirnya jatuh cinta. Kala itu, Panembahan Senopati mengungkapkan keinginannya agar dapat memerintah Mataram dan memohon bantuan Ratu Kidul. Sang Ratu akhirnya menyanggupi permintaan itu dengan syarat Panembahan Senopati dan seluruh keturunannya mau menjadi suami Ratu Kidul. Panembahan Senopati akhirnya setuju dengan syarat perkawinan itu tidak menghasilkan anak. Perjanjian itu membuat Keraton Yogyakarta
Sebagai salah satu pecahan Mataram memiliki hubungan erat dengan Istana Laut Selatan. Buktinya adalah dilaksanakannya upacara labuhan setiap tahun sebagai bentuk persembahan. Labuhan Alit digelar rutin setiap tahun. Uberampe Labuhan Alit itu terdiri dari pengajeng, penderek Lorotan Agem Dalem Sultan dan Lorotan. Termasuk di dalamnya adalah potongan kuku atau kenoko dan potongan rambut atau rekmongarso dalem. Bunga kering sisa jamasan pusaka Keraton Yogyakarta selama setahun juga menjadi uberampe yang akan dilabuh. Sekitar setengah jam, dilakukan upacara doa di Pendopo Cepuri. Sesudah selesai upacara doa di Pendopo Cepuri, seluruh uberampe Labuhan Alit dikeluarkan dari ancak. Usai ritual di Cepuri, uberampe dibawa menuju tepi pantai. Oleh tim SAR kawasan Parangtritis, uberampe dilarung ke laut. Sementara, para pengunjung berusaha merayap uberampe yang dibawa arus laut kembali ke pantai. Karena dipercaya bisa mendatangkan berkah bagi siapa yang mendapatkannya. Tapa Panembahan Senopati yang membuahkan hasil juga membuat banyak orang percaya bahwa segala jenis permintaan akan terkabul bila mau memanjatkan permohonan di dekat Batu Cinta. Tak heran, ratusan orang tak terbatas kelas dan agama kerap mendatangi kompleks ini pada hari-hari yang dianggap sakral. Ziarah ke Batu Cinta diyakini juga dapat membantu melepaskan beban berat yang ada pada diri seseorang dan menumbuhkan kembali semangat hidup. Selain melewati Batu Cinta dan melihat prosesi labuhan, kalian juga bisa berkeliling pantai dengan naik kereta kuda. Kalian akan diantar menuju ke setiap sudut Parangkusumo dari sisi timur ke barat. Sambil naik kereta kuda, kalian dapat menikmati pemandangan keindahan pantai Parangkusumo beserta hempasan ombak besar dan angin yang semilir. Bila merasa lelah, area Pantai Parangkusumo juga memiliki sejumlah warung yang menjajakan makanan. Banyaknya jumlah peziarah membuat wilayah pantai ini hampir selalu ramai dikunjungi bahkan hingga malam hari. Cukup banyak pula para peziarah yang menginap di pantai ini untuk memanjatkan doa. Bagi kalian yang ingin merasakan pengalaman spiritual di Pantai Parangkusumo, bisa berkunjung ke sini terlebih di saat malam hari. Itulah tadi keindahan serta mistisnya dari Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Kidul Official agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.